Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita pada buku yang berjudul Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Kita sampai pada hak-hak suami. Hak suami yang ketujuh adalah suami berhak ditaati oleh istrinya selama tidak dalam kemaksiatan. Selama apa yang diperintahkan oleh suami tidak menimbulkan murka Allah, tidak mengandung di dalamnya dosa, maka istri wajib taat. Meskipun pada perkara-perkara yang tidak disukai oleh istri, meskipun perintah tersebut tidak disenangi dan tidak disukai oleh istri, dan justru ketaatan itu akan tampak ketika istri mau mengorbankan perasaannya demi mentaati keinginan suaminya. Selama perintah suami tersebut bukan pada hal-hal yang maksiat, pada perkara-perkara mubah, semisal memilih warna rumah, warna baju, model kendaraan, model pakaian untuk istri sebenarnya tidak nyaman dengan pakaian tersebut, tapi suami demen banget dengan model-model yang mungkin kuno. Karena suaminya mungkin angkatan 60-an, istrinya masih muda, sehingga seleranya berbeda. Maka istri wajib Maka istri wajib mentaati suaminya. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, walau anna rajulan amara imra'atahu an tanqula min jabalin ahmar ila jabalin aswad aw min jabal aw min jabalin aswad ila jabalin ahmar lakana nuluha aw taf'ala." Rasulullah bersabda,
seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita supaya bersujud kepada suaminya. Seandainya suami memerintahkan istrinya supaya berpindah dari gunung yang merah ke gunung yang hitam, atau sebaliknya, berpindah dari gunung yang hitam ke gunung yang merah, maka ia harus melakukannya. Dalam hadis ini banyak sekali pelajaran. Yang pertama, seseorang tidak boleh sujud kepada sesama makhluk siapapun dia. Kalau pada syariat umat-umat terdahulu diperbolehkan sujud dalam rangka penghormatan. Sujud dalam rangka penghormatan, seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, ini sujud penghormatan. Demikian pula yang terjadi pada saudara-saudara Nabi Yusuf yang telah melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Setelah beberapa lama mereka mendapatkan Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa yang dimuliakan, maka mereka datang ke istana Nabi Yusuf dan semuanya sujud di hadapan Nabi Yusuf. Ini tidak terlarang pada umat-umat yang terdahulu dan dilarang pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapapun kita tidak boleh sujud, kepada Nabi, dan para sahabat tidak pernah sujud kepada Nabi baik semasa hidupnya terlebih ketika setelah meninggal. Maka dosa besar seseorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang kedudukannya di bawah Nabi. Apakah itu pohon, rembulan, matahari, wali dan lain sebagainya, maka ini adalah perbuatan dosa besar. Rasulullah mengatakan, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita supaya bersujud kepada suaminya. Ini menunjukkan besarnya hak seorang suami. Namun karena sujud kepada sesama makhluk tidak diperbolehkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya. Jadi kalau ada amalan yang paling besar yang bisa dipersembahkan oleh seorang istri kepada suami, maka amalan yang besar tersebut harus ditujukan kepada suami, selama bukan kemaksiatan. Sujud adalah amalan yang besar, namun karena sujud kepada sesama makhluk itu dilarang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya. Maka amalan-amalan yang lain yang tidak terlarang, seorang istri harus berusaha semaksimal mungkin mentaati suaminya. Amalan-amalan yang di bawah sujud, berbakti kepada suami. Apapun yang diinginkan oleh suami, maka seorang istri harus mentaatinya dan memenuhinya. Rasulullah mengatakan, seandainya suami memerintahkan istrinya supaya berpindah dari gunung yang merah ke gunung yang hitam atau sebaliknya. Ada yang pernah mendaki gunung yang tingginya 3000 kaki? Gunung Semeru atau Gunung Kelut atau gunung-gunung yang lain? Mendaki gunung itu berat. Mendaki gunung itu berat. Gunung yang terjal dan tidak bisa membawa banyak perbekalan, karena kalau banyak membawa bekal tentunya akan memperberat langkah.
harus membawa bekal secukupnya saja, tidak berlebih. Seandainya seorang istri ada di sebuah gunung hitam, kemudian suaminya memerintahkan untuk berpindah ke gunung yang berwarna merah, harus turun kemudian mendaki gunung yang merah atau sebaliknya. Ini menunjukkan beratnya perkara yang harus ditaati oleh seorang istri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, seseorang datang bersama putrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, putriku ini menolak untuk menikah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, taatilah ayahmu. Berkata ia, demi Rabb yang mengutusmu dengan hak, dengan kebenaran. Wanita ini mengatakan kepada Rasulullah, demi Rabb yang mengutusmu dengan hak, aku tidak akan menikah hingga engkau mengabarkan kepadaku apa hak suami atas istrinya. Beliau menjawab, hak suami atas istrinya ialah seandainya ada nanah padanya, kemudian ia menjilatinya, atau kedua lubang hidungnya keluar nanah dan darah kemudian ia menelannya, maka ia belum menunaikan haknya. Lihat yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya suami keluar nanah kemudian istri menjilatinya atau bahkan menelan nanah tersebut, maka suami belum bisa menunaikan hak suaminya. Ini menggambarkan betapa besarnya hak suami terhadap istri. Maka ketika mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wanita ini mengatakan, demi Rabb yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak akan menikah selamanya, karena khawatir tidak akan bisa memenuhi kebutuhan suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menikahkan mereka para wanita kecuali seizin mereka. Jadi tidak boleh wali memaksakan putri-putri mereka untuk menikah. Maka hendaklah para istri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memiliki suami yang tidak pernah memerintahkan untuk menjilat nanah. Bagaimanapun suami ibu-ibu saat ini masih belum sampai pada taraf ini, maka bersyukurlah. Taatilah perintah suami. Perintah mereka mampu untuk dilaksanakan. Yang membuat wanita tidak sabar justru dari permintaan wanita yang tidak terpenuhi, bukan dari perintah suami. Istri menginginkan ini dan itu, ya. Bukan suami memerintahkan, tapi yang membuat istri, kebanyakan istri di zaman kita sekarang ini, beberapa tuntutannya yang tidak terpenuhi oleh suami, dan tuntutan itu tidak harus materi, ya. Dan wanita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah penghuni neraka yang paling banyak karena mereka kufur. Apakah karena kufur nikmat? Bukan. Tapi karena kufur terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Jika suaminya berbuat baik 1 tahun, sekali saja berbuat salah, maka kebaikan selama 1 tahun akan hilang di mata
istri. Inilah watak wanita. Watak seorang wanita. Dia akan banyak berkeluh kesah. Dia akan banyak berkeluh kesah. Bagaimanapun suami telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengerti tuntutan istri, pasti ada saja yang kurang. Materi sudah terpenuhi, masih ada yang kurang. Katanya suami kurang perhatian. Suami perhatian sama keluarga sehingga mengganggu pekerjaannya di luar. Penghasilannya berkurang. Istri menuntut lagi. Kenapa bulan ini berkurang penghasilannya? Sibuk kerja lagi, dikomentari lagi. Kenapa kurang perhatian sama keluarga? Hanya mementingkan pekerjaan saja. Terus enggak ada habisnya. Maka disifati di dalam Al-Qur'an, yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu diciptakan suka berdandan dan kalau berdebat tidak jelas. Ghairu mubin, tidak jelas. Paling pinter ngeles. Kalau ngeles matematika bahasa Inggris ada duitnya. Ini ngeles sama suami, paling pinter. Kalau salah, pinter menghindar. Kalau benar, habis suami. Kalau suami yang benar, istri pinter ngeles. Kalau suami yang salah, habis suami. Maka hendaklah seorang suami berbesar hati. Kalau sedang diomelin oleh istrinya, maka jangan menganggap dia sendiri. Seluruh suami juga seperti itu, mengalami nasib yang sama. Maka hendaklah bersabar. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamul mar'atu haqqaz zauj lam taq'ud ma hadarat ghada'ahu wa 'asha'ahu hatta yafrugha minhu." Seandainya istri mengetahui hak suaminya, maka ia tidak akan duduk selagi ia sedang menyiapkan makan siang dan makan malamnya hingga suami menyelesaikan makannya. Jadi tidak akan makan kecuali suami telah puas makan. Namun tentunya seorang suami yang baik akan mengajak istrinya makan bersama. Namun seandainya taruhlah suami ingin kenyang dahulu baru istrinya, maka istrinya harus taat. Namun kita ketahui suami juga berkewajiban untuk bermuasyarah, untuk menggauli istrinya dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian para suami mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada istri terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan air minum kepada Aisyah. Aisyah meminum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari sisa air dengan gelas yang sama yang diminum oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan bibir beliau di bekas bibir Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah muasyarah yang baik. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu, perkataan Aisyah radhiyallahu anha,
Ia mengatakan, ya ma'syaron nisa, lau ta'alamna haqqa azwajikunna alaikun la'ajjalatil mar'atu minkunna tamsahul hubara min wajhi zawjiha binahri wajhiha. Wahai para wanita, seandainya kalian mengetahui hak suami kalian terhadap kalian, niscaya salah seorang di antara kalian akan bergegas mengusap debu dari wajah suaminya dengan salah satu bagian wajahnya. Ini merupakan pelayanan yang maksimal kepada suami. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada tiga orang yang salat mereka tidak terangkat sejengkal pun di atas kepalanya. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut tidak terangkat sejengkal pun dari atas kepalanya, tidak naik ke langit. Amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang menjadi imam salat suatu kaum sedangkan mereka membencinya. Maka ketika di sebuah masjid atau musala yang tidak ada imamnya, atau imamnya tidak hadir, maka jangan sampai kita maju sebelum orang mempersilahkan kita. Jangan kita maju sebelum orang mempersilahkan kita. Kita khawatir ada yang tidak suka kepada kita, atau bahkan kaum tersebut tidak suka kepada kita. Kemudian yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Yang kedua adalah wanita yang tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Maka ingat para wanita, para istri, jangan sampai bermalam suami belum ridha kepadanya. Jangan sampai tidur suami belum ridha kepadanya. Maka hendaklah seorang istri mencari keridhaan suaminya sebelum suaminya tidur. Tidak boleh lebih dari itu. Karena sia-sia amal solehnya ketika dia membuat murka suaminya. Kemudian yang terakhir, wa akhawani mutasariman, dan dua orang yang bersaudara bermusuhan. Maka ingat, permusuhan di antara kita yang menyebabkan amal kita, amal soleh kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita berdamai dengan sesama saudara-saudara kita, terlebih pasangan suami istri. Jangan berlama-lama dalam bermusuhan. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Fayukfaru likulli mu'minin la yushriku billahi syai'a. Maka diampuni setiap orang mukmin yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Inilah keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita belajar tauhid. Mengenal apa itu kesyirikan. Tatkala kita mentauhidkan Allah dengan sempurna, iman kita kuat,
tidak tercampur dengan kesyirikan, maka otomatis setiap Senin dan Kamis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha. Semua orang mukmin setiap Senin dan Kamis diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah, kecuali seseorang yang ada permusuhan dengan saudaranya. Maka Allah mengatakan kepada malaikat pencatat amal, tunggulah dua orang ini sampai berdamai. Tunggulah dua orang ini sampai berdamai. Jadi semuanya rapor merahnya sudah dihapus, kecuali orang-orang yang sedang bermusuhan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka ketika mengetahui keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap Senin dan Kamis itu setelah 3 hari dan 3 hari. Ketika datang hari Ahad, dia ingat besok hari Senin. Kalau saya belum memaafkan saudara saya, atau saya belum minta maaf kepada saudara saya, dosa saya terancam tidak diampuni oleh Allah. Maka dengan ringan dia minta maaf atau memaafkan saudaranya. Begitu juga ketika terjadi permusuhan dengan saudaranya, pada hari berikutnya, datang hari Rabu, dia ingat besok hari Kamis. Kalau saya belum minta maaf atau saya belum memaafkan, maka terancam dosa saya tidak akan diampuni oleh Allah. Maka dengan ringan dia memaafkan atau meminta maaf. Maka hendaklah kita berlapang dada, berbesar hati, memaafkan saudara-saudara kita. Terlebih jika kita merasa bahwa diri kita yang bersalah, maka segera kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Terlebih adalah hubungan suami istri, maka jangan sampai lebih dari 3 hari. Terkhusus lagi seorang istri, jangan sampai lewat 1 malam. Karena jika dia tidur 1 malam saja, suaminya dalam keadaan marah, suaminya murka, maka amalan dia tidak akan terangkat sejengkal pun dari atas kepalanya. Ini yang perlu dicamkan oleh semua istri. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zawjatin salihah in amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Tidaklah seorang mukmin mengambil manfaat setelah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal yang lebih baik daripada istri yang salihah. Jadi manfaat kita di dunia yang paling baik adalah ketakwaan. Karena dengan ketakwaan semua masalah pasti bisa terselesaikan, sebesar apapun masalah tersebut. Karena sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya
jalan keluar dari masalah yang menimpa dia. Dan kita selama hidup di dunia ini pasti, bahkan sering, mengalami berbagai macam masalah. Bahkan sejak berada di kandungan, kita ini sudah bermasalah. Di alam yang gelap, kita keluar membuat masalah ibu kita. Kita pun bermasalah, namun kita lupa. Ketika kita lahir di dunia, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita kecuali dengan tangisan, masalah. Kita lapar, nangis. Haus, nangis. Sakit, nangis. Kedinginan, nangis. Kepanasan juga, nangis. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tumbuh semakin besar, mulai kita beradaptasi dengan virus-virus yang ada di sekitar kita. Kita pun mengalami demam, bahkan sering mengalami demam, masalah. Kita belajar bicara, belajar berjalan, terjatuh-jatuh, masalah. Masuk TK, masuk SD, kelahi dengan kawan, nangis, masalah. Ketika SMP mulai puber, tambah masalah. Masih ditahan lagi pubernya, syahwatnya, gejolak syahwatnya sampai SMA, sampai kuliah, belum nikah-nikah. Tamat kuliah juga belum berani nikah. Masalah. Aneh. Orang di zaman kita sekarang ini, pendidikan semakin tinggi, namun pengangguran makin banyak. Dulu nenek moyang kita gak pernah sekolah, namun semuanya bekerja. Kakek nenek kita ada yang pengangguran enggak? Enggak ada. Semuanya pergi ke ladang, semuanya pergi ke pasar, semuanya nikah, bahkan nikah usia muda, badannya sehat-sehat, anaknya banyak, enggak sekolah. Nah, kita yang sekolah kok takut nikah? Jadi sekolah itu menghalangi kita, menghambat kita untuk nikah. Enggak usah sekolah. Enakan yang enggak sekolah bisa nikah. Karena kalau dihitung-hitung, duit kita ini habis untuk sekolah, setelah kuliah enggak balik modal. Iya toh? Berapa uang kita keluarkan untuk sekolah? Miliaran. Ya, sejak TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Apalagi kuliah, bayar SPP, bayar kontrakan, praktek ini, praktek itu. Semuanya itu kalau dihitung miliaran. Anak yang nggak sekolah, atau sekolah SD saja dah. Yang penting bisa berhitung, tahu duit. Ini ditambah, dikurang, dibagi berapa. Sudah tahu, kerja. Punya modal kan? Beli kambing, dipelihara. Beranak, beranak, belikan sapi. Ketika sudah 8 tahun, dia menjadi juragan sapi. Yang lulus kuliah jadi pekerja juragan sapi. Terjadi enggak? Banyak. Makanya kalau jadi bos, enggak usah kuliah. Langsung usaha. Nanti bakal jadi bos. Kalau kuliah itu paling jadi pegawai, jadi karyawan. Jadi kalau mau jadi bos, enggak usah kuliah. Yang pasti kuliah itu menghambat nikah. Padahal nikah adalah kenikmatan yang sangat luar biasa.
melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kenikmatan makan, minum, berwisata di suatu tempat. Kalau kita diceritain oleh orang, ya kita penasaran, tapi enggak banget-banget, enggak sampai kita kepikiran sampai tidur. Iya enggak? Diceritain bagaimana makanan di Prancis seperti ini. Biasa saja. Makanan di Belanda, makanan di Eropa, makanan di Afrika, makanan di Papua. Biasa aja. Kita belum merasakan ketika diceritain, biasa saja. Tapi kalau kenikmatan nikah, diceritain semakin membara. Padahal kita belum merasakan. Ya, jomblo. Jadi belum merasakan saja sudah terbayang begitu nikmatnya, apalagi kalau merasakannya. Cepat-cepat nikah, kasihan. Lebih baik mengorbankan kuliah daripada mengorbankan nikah. Ya, karena dengan nikah mendapatkan keridhaan Allah. Kita bisa menjaga pandangan, bisa menjaga kemaluan. Ibadah jadi tenang, ya. Ibadah jadi tenang dan urusan dunia kita juga menjadi tenang. Kita akan lebih fokus dan konsentrasi kalau sudah nikah. Sholat juga lebih khusyuk, jamin. Doa juga lebih khusyuk, mencari rezeki juga lebih mudah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur, "Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi." Wa ankihul ayyama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang tidak berpasangan di antara kalian. Dan orang-orang yang soleh dari kalangan budak laki-laki dan budak perempuan. Iyakunu fuqara'a. Catat ini. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Jika mereka itu fakir, fakir itu lebih dari miskin. Lebih parah dari miskin. Jika mereka fakir dengan menikah, yughnihumullahu min fadlih, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Dan itu terbukti kan? Nenek moyang kita enggak sekolah, nikah, anaknya banyak. Di zaman kita sekarang orang kuliah titelnya sederet, anaknya cuma seupil. Gedean juga upil. Orang dulu enggak kuliah anaknya banyak. Ya. Kembali kepada ketakwaan. Pada hadis ini yang paling bermanfaat bagi kita adalah ketakwaan kita. Kemudian tidak ada yang lebih baik setelah ketakwaan yang memberi manfaat kepada kita melebihi istri yang salihah. Bukan harta, bukan jabatan, tapi yang paling bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat, adalah istri yang salihah. Bagaimana kriteria istri yang salihah? In amaraha ata'athu. Jika suaminya memerintahkannya, maka niscaya wanita itu akan mentaatinya. Wa in nadhara ilaiha sarathu. Dan jika suaminya melihat kepadanya, istri tersebut membahagiakan suaminya. Kalau dilihat membahagiakan, menyenangkan. Wa in aksama 'alaiha abarathu. Dan apabila suami bersumpah kepadanya, ia menunaikan sumpahnya. Wa in ghaba 'anha hafizathu fi nafsiha wa malih. Dan jika ia pergi darinya, meninggalkan istrinya bersafar, istri tersebut memelihara kesucian dirinya dan menjaga harta suaminya. Inilah kriteria istri yang salihah. Jelas
apabila ada wanita seperti ini di samping seorang laki-laki, ada wanita yang memiliki kriteria-kriteria seperti ini mendampingi seorang laki-laki, maka bisa dipastikan laki-laki tersebut akan sukses dunia dan akhirat. Namun sebaliknya, wanita yang tidak solehah, yang suka membangkang suaminya, suka mendebat suaminya, selalu menyalahkan suaminya, dan tidak sadar pada kesalahan dirinya, maka akan menyebabkan gagalnya suaminya dunia dan di akhirat. Di dunianya, suaminya tidak akan bisa konsentrasi ketika bekerja, tidak bisa fokus. Sampai di tempat kerja ngelamunin istri terus karena pedih di dalam hatinya, karena sifat istrinya wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kalau berdebat enggak jelas, lidahnya tajam, lebih tajam dari silet. Jadi setiap pulang ke rumah hatinya disilet-silet. Keluar rumah bekerja, berusaha tidak bisa tenang. Diajak ngomong orang tidak bisa perhatian karena hatinya sedang berdarah. Sehingga akan berantakan pekerjaannya. Karena apa? Istri yang tidak solehah. Mau pulang ke rumah sudah ketakutan terlebih dahulu karena rumahnya bagaikan neraka atau penjara. Tidak pulang mau tidur di mana lagi? Karena ketika dia mau pulang, yang ada di benak dia akan ketemu dengan sosok serigala. Tidak tenang, bahkan lebih capek daripada pekerjaannya. Maka hendaklah sepasang suami istri haruslah saling mendukung, saling pengertian, murah senyum, pandai-pandai menghargai jerih payah pasangannya. Seorang suami kalau pulang ke rumah, meskipun telah bersusah payah bekerja di luar rumah seharian, ketika masuk ke dalam rumah disambut istri dengan senyum dan bau badan yang harum, maka selelah apapun di luar rumah akan hilang seketika ketika melihat senyuman istri. Ketika disambut dengan mesra, dia akan hilang capeknya sebelum istirahat. Sebelum istirahat capeknya sudah hilang karena melihat senyuman dan sambutan istri. Namun sebaliknya, sudah capek di luar, buka pintu serigala yang ada, ngomel gak habis-habis, maka kepenatan, kelelahan yang di luar belum hilang, tambah kelelahan yang berlipat-lipat. Akhirnya gak bisa istirahat. Begitu tidur, mimpi buruk. Bangun makin capek. Akhirnya pekerjaannya berantakan. Kalau dia sebagai karyawan, tentunya akan cepat dipecat oleh bosnya. Maka hendaklah menjadi istri yang solehah, seorang wanita menjadi istri yang solehah, untuk memperlancar usaha suaminya, baik usaha dunia maupun usaha akhirat. Kita lanjutkan. Karena besarnya hak suami, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan ketaatan kepada suami ke dalam prinsip-prinsip Islam.
sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya pada hari kiamat, "Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka." Jadi amalan yang berat, tentunya imbalannya pun besar. Amalan yang berat, imbalannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Adam. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini banyak sekali pertanyaan. Barakallahu fik wa fik barakallah. Ustaz, apakah maksud dari tertahannya amal itu amalannya tidak diterima? Apakah tatkala dia saling bermaafan maka amalan sebelumnya langsung diterima? Iya. Jika amalan memenuhi kriteria, memenuhi syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut akan diterima. Lalu orang-orang yang saling bermusuhan, amalannya tertahan dan dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika sudah saling bermanfaat, bermaafan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat pencatat amal, "Angdiru hadaini hatta yastaliha, angdiru hadaini hatta yastaliha." Tunggulah kedua orang ini sampai berdamai. Tunggulah kedua orang ini sampai berdamai. Artinya jika sudah berdamai, maka tidak ada penghalang untuk diterimanya amal tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Ustaz, ada akhwat yang sangat ingin saya khitbah, namun saya belum bekerja. Dan saya sudah lama mengenal akhwat ini. Namun mama dari akhwat ini mengutamakan kemapanan daripada agama dan mengatakan bahwa Islam semuanya sama saja meskipun berbeda manhaj. Apa yang harus saya dan dia lakukan Ustadz? Insya Allah dia hadir di sini Ustadz. Iya. Yang pertama, tingkatkan ketakwaan. Karena dengan ketakwaan adalah kunci dari keluarnya dari permasalahan. Jadi kunci utama untuk keluar dari permasalahan adalah ketakwaan. Hindari komunikasi dengan akhwat tersebut, karena ini akan menimbulkan penyakit hati. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ketakwaan, amal-amal soleh, tinggalkan berbagai macam kemaksiatan, karena kemaksiatan itu akan menghalangi, salah satu hal yang menghalangi terkabulnya doa kita. Kemudian lakukan usaha. Jelas ini suatu yang wajar saja jika orang tua
memilih menantu, apalagi menantu laki-laki yang sudah mapan. Nanti antum ketika menjadi orang tua pun akan seperti itu. Tidak mungkin antum akan memberikan putri antum kepada laki-laki yang pengangguran. Itu wajar. Dan itu sesuai dengan syariat. Ya. Karena kafa'ah kita sudah bahas ya, kesetaraan itu penting di dalam pernikahan. Seorang wanita yang terbiasa dengan kenikmatan dari orang tuanya, begitu menikah mendapatkan fasilitas yang jauh di bawah dari apa yang diberikan oleh orang tuanya, maka ini akan berdampak kufur nikmatnya istri kepada suami, dan istri tidak akan bisa menghargai suami. Suami bisa memenuhi semua permintaan istri, ini saja masih membuat wanita nusus. Wanita tidak menghargai pemberian suami, apalagi suami tidak bisa memberi, maka tidak akan memiliki harga diri sama sekali. Maka bekerja. Jadi wajar permintaan orang tua akhwat ini jika menuntut antum mapan. Maka lakukan usaha, perbanyak ketakwaan, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilihkan bagi antum yang terbaik. Baik dengan akhwat tersebut ataupun dengan yang lain. Karena bisa jadi yang kita sukai itu tidak baik bagi kita, dan belum tentu yang kita benci itu tidak baik bagi diri kita. Apa dampak negatif apabila saya menikahi wanita mengutamakan kecantikan kemudian agama? Mohon pencerahannya agar saya bisa mengutamakan agamanya. Jazakallahu khairan. Mencari yang cantik itu juga wajar, manusiawi, laki-laki. Antum laki-laki, saya juga laki-laki. Antum cari yang cantik, saya juga. Kalau ada yang cantik lagi, saya juga mau. Dan syaratnya harus lebih cantik dari istri saya yang sekarang. Kemarin ditawarin sama... Ditawarin kalau yang biasa saja gimana Ustaz? Ya enggak dong, harus lebih cantik dari istri saya yang sekarang. Kalau orang sudah punya kendaraan yang bagus, kenapa beli yang butut? Gimana bisa menikmatinya? Ya, enggak bisa kan? Iya. Kita menikah untuk menikmati. Kalau sudah orang punya rumah yang bagus, ngapain beli rumah reot? Buat apa? Nanti akan menyia-nyiakan rumah yang reot tersebut. Punya kendaraan yang bagus, yang mewah, mahal, kemudian beli kendaraan yang murahan. Terpakai enggak kendaraan yang murahan tersebut? Tidak akan terpakai. Begitu juga orang mau poligami, cari yang lebih rendah dari istrinya, nanti akan menzalimi istrinya. Ya, ngerti ya maksud saya? Kembali ke pertanyaan ini. Apa dampak negatif apabila saya menikahi wanita mengutamakan kecantikan kemudian agama? Mohon pencerahannya agar saya bisa mengutamakan agamanya. Iya. Harus kita tanamkan, harus kita yakini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Karena penilaian mata kita ini sering keliru. Penilaian mata kita sering keliru. Maka kita harus menilainya dengan agama. Dan rumah tangga kita akan bahagia jika ada wanita yang solehah yang mendampingi kita, sebagaimana yang kita sebutkan tadi.
Untuk apa sih cantik kalau seperti serigala? Nikmatnya hanya ketika bulan madu saja. Habis bulan madu menjadi bulan racun. Ya, cari yang salehah. Memang kalau ada ya yang cantik dan salehah. Tapi kalau tidak ada pilihan lain kecuali dua itu saja, ada wanita yang cantik tapi bejat, ada wanita yang biasa saja tapi akhlaknya luar biasa, maka antum pilih yang akhlaknya luar biasa. Tapi kalau ada yang ketiga yang cantik jelita dan akhlaknya luar biasa, buat ana bukan buat antum. Tapi kalau tidak ada pilihan, ya camkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidzati din taribat yadak. Carilah yang beragama, maka engkau akan beruntung. Apakah boleh proses ta'aruf dimulai dari nazar terlebih dahulu, agar ketika tidak lanjut ke proses berikutnya, murni karena fisik dan tidak menolak agamanya? Ya, ini pelajaran yang sangat berharga dari Imam Ahmad. Jika kita ditawari wanita, apa yang kita tanyakan dulu? Cantiknya dulu atau agamanya dulu? Cantiknya dulu. Udah tahu ilmunya berarti ya? Iya. Kita tanya cantiknya dulu, jangan agamanya dulu. Karena kalau kita bertanya bagaimana agamanya, dikatakan agamanya baik. Bagaimana fisiknya? Biasa saja. Kemudian kita menolak apa? Menolak agama. Tapi kalau kita tanya kecantikannya dulu, ini yang aman. Cantik enggak? Cantik. Bagaimana agamanya? Jelek, kita tolak. Kita tanya, cantik enggak? Enggak, ya udah enggak. Aman kan? Aman. Inilah fikih ulama, agar kita tidak menolak wanita karena agamanya. Jadi justru ditanya fisiknya dahulu. Ya. Jangan tanya agamanya dulu. Bagaimana akhlaknya? Oh, akhlaknya luar biasa. Bagaimana fisiknya? Oh, kalau fisiknya ya maaf saja, biasa saja. Kita menolak ketika disuguhkan kepada kita wanita yang berakhlak baik. Tapi kalau kita tanya kecantikannya dulu, aman. Baik dia cantik berakhlak mulia atau cantik tidak berakhlak. Ketika kita bertanya, cantik enggak? Cantik. Bagaimana akhlaknya? Jelek, kita tolak. Ya. Boleh kan? Boleh. Ketika kita tanya, cantik enggak? Enggak, ya sudah, jangan tanya agamanya. Ya, nanti antum akan bingung, akan galau. Kalau ditanya, cantik enggak? Cantik. Agamanya? Cantik pula. Ah, buat ustaz. Baik, waktu sudah habis. Insya Allah pertanyaan yang lain kita akan lanjutkan pada tahun depan, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.